Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membuat sebuah smartphone mid-range tapi rasa flagship banget dari brand Huawei. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei Nova 7, sebuah smartphone kelas menengah tapi rasa flagship dari Huawei yang di-launching tanggal 13 Juli kemarin dan bisa kalian pre-order pada tanggal 15 Juli. Dan sepertinya Huawei ini cukup sukses di Indonesia walaupun tanpa GMS. Terbukti kalau misalkan nggak sukses, pasti nggak mau lagi memasukkan smartphone-nya ke Indonesia. Tapi setelah launching Huawei P40 kemarin, Huawei malah ngeluarin lagi Nova 7. Dan kalau dari segi packaging, konsepnya tetap sama ya. Jadi ciri khasnya Huawei banget, putih, dengan di sini ada kayak semacam perubahan warna kalau misalkan kita kena lighting seperti ini. Dan di sini ada tulisannya untuk HMS, Explore It on App Gallery. Di bagian kirinya ada Huawei Nova 7, kiri harusnya Huawei Nova 7, di bagian atasnya ada logo Huawei, dan di bagian bawahnya ada tulisan Not For Sale. Dan ini memang saya dipinjemi oleh Huawei, jadi ini tidak untuk dijual. Tapi nanti kalau misalkan kalian pre-order, gak mungkin ada tulisannya not for sale. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB dengan ROM 256GB. Colornya Space Silver. Dan setahu saya, Huawei Nova 7 itu ada 5 warna. Jadi ada red, ada green, kemudian ada Space Silver, ada Midsummer Purple. Midsummer Purple ini warna ciri khasnya Huawei Nova 5T. Kemudian juga ada black. Cuman yang masuk ke Indonesia, kalau saya research di e-commerce, itu hanya 3. Jadi ada black, ada Space Silver, dan juga ada Midsummer Purple. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Dan memang dari Huawei-nya udah kebuka seperti ini ya, jadi nggak ada plastiknya. Cuman tadi sudah saya intip sebentar, masih segel, masih plastikan HP-nya. Jadi experience unboxing seharusnya masih sama lah. Nah, ini adalah Huawei Nova 7. Jadi kalau sekilas sih mirip dengan Huawei P40, cuman di sini ada logo Nova. Dan wih, gila, dia kinclong banget ya. Tapi kita taruh di sini dulu dan kita lihat untuk kita dapat apa aja. Jadi di sini ada SIM card ejector, kemudian juga ada case. Ini harusnya di dalamnya ya, jadi ada case. Mungkin seharusnya kalau kalian yang beli sendiri pre-order itu kalian akan mendapatkan kertas administrasi lah, kertas buku panduan dan juga garansi. Cuman karena ini unit demo yang memang dipinjamkan, jadi nggak ada. Kemudian di sini ada earphone, dan untuk earphone-nya ini dia pakai jack 3,5 mm, sedangkan di Huawei ini nggak ada konektornya. Jadi ya nggak apa-apa sih, daripada nggak dapet, cuman dicolokinnya di mana ya? Mungkin kita bisa pakai dongle. Kemudian di sini ada kabelnya udah pakai USB-C Type-C seperti ini. Kemudian juga ada batok charger yang sepertinya ini bukan untuk pasar Indonesia ya, karena untuk kakinya 3 seperti ini, dimana pasar Indonesia itu seharusnya cuma 2 dan nggak gepeng seperti ini. Tapi nanti yang akan kalian dapatkan ketika kalian pre-order, harusnya sih kakinya 2 sesuai dengan pasar Indonesia. Dan untuk chargernya dia 40 watt. Gila, seingat saya P40 itu 27 watt maksimal outputnya, tapi di seri Huawei Nova 7 ini kita dikasih 40 watt. Jadi seharusnya sih udah cepet banget. Oke lah, sekarang kita bereskan dulu untuk ini dan kita aktifkan handphonenya serta kita hands on sedikit. Oke, jadi sorry guys, ternyata ada dongle-nya ya. Jadi untuk earphone-nya ada dongle-nya. Jadi saya kira earphone-nya itu bakalan gak ada konektornya, tapi ternyata ada dongle-nya keselip. Jadi kita bisa pakai dongle ini untuk menggunakan earphone. Jadi kita pakai di sini kemudian dicolokkan di bagian bawahnya, sama seperti di brand sebelah lah. Jadi lumayan, biasanya sekarang katanya hampir semua flagship itu bakalan nggak dapat earphone. Tapi di Huawei Nova 7 ini udah include beserta dongle-nya, dan itu menurut saya menarik. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk desainnya dulu. Desainnya ini kalau secara build quality, ini sebenarnya plastik ya, bukan kaca. Cuman plastiknya ini kayak semacam reflect gitu. Jadi sesuai dengan konsepnya Huawei Nova, karena Huawei Nova itu memang kata Huawei ditujukan atau disegmenkan kepada anak-anak muda yang milenial. Jadi desainnya harus dinamis dan desain-desain yang sangat milenial seperti ini. Dan menurut saya ini keren sih, karena kalau misalkan seperti ini itu ada kayak semacam efek 3D gradasi seperti ini, dan keren.
Kemudian untuk 4 kameranya ini memiliki lensa utama 64 megapiksel f1.8 wide 26 mm, kemudian ada lensa 8 megapiksel f2.4 80 mm telephoto, kemudian juga ada lensa 8 megapiksel f2.4 17 mm ultra wide dan 2 megapiksel lensa makro. Kemudian di bagian atasnya ada antena, kemudian ada lubang mic dan juga infrared. Di bagian kirinya enggak ada apa-apa, hanya ada antena. Kemudian di bagian bawahnya ada slot untuk SIM card, kemudian konektornya Type-C, lubang mic lagi, dan juga ada speaker. Di bagian kanannya ada volume up and down dan juga tombol lock dan off. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita aktifkan untuk Huawei Nova 7 ini. Dan untuk layar di bagian depannya ini hampir mirip dengan Huawei P40 juga. Jadi dia memiliki punch hole kamera yang cuman kecil seperti ini, jadi lensanya bakalan lebih terasa lega dengan resolusinya 32 megapiksel. Dan yang saya suka, Huawei Indonesia itu kayak nasionalis banget, ketrigger gitu jiwa nasionalis saya. Oke, jadi Huawei Nova 7-nya udah selesai kita aktivasi dan juga kita sedikit benchmark tadi, dan sekarang langsung aja kita coba untuk in-display fingerprint. Gila ya, kata Huawei ini adalah segmennya menengah, cuman sama Huawei dikasih in-display fingerprint. Biasanya ini langsung masuk ke flagship. Tapi menarik, harganya harga mid-range tapi fiturnya fitur flagship. Kemudian kita coba untuk Face ID-nya sekalian. Wah, gila juga cepat banget. Jadi untuk in-display fingerprint dan juga untuk Face ID-nya udah cepat banget. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cek untuk spesifikasinya. Jadi untuk chipset-nya dia pakai Kirin 985 5G. Jadi ini adalah smartphone mid-range yang juga sudah support dengan 5G. Walaupun memang di Indonesia belum ada support 5G, tapi nanti kalau misalkan udah ada, dia akan bisa support dengan sendirinya karena teknologi 5G ready-nya. Kemudian untuk fabrikasinya 7 nanometer dengan 8 core. Dan untuk spesifikasi lain, kita lihat dulu untuk sistemnya. Jadi dia memiliki 8GB RAM dengan 256GB memori internal storage UFS 3.0. Jadi bukan hanya banyak kapasitasnya, tapi juga kenceng. Kemudian dari segi display, displaynya dia udah pakai panel OLED. Jadi Huawei Nova 5T dulu itu adalah smartphone terbaik di harga 4 jutaan. Sekarang kakaknya atau adiknya ya, karena dia yang paling baru, dia udah pakai panel OLED dengan resolusinya 1080x2400 dengan dimensinya 6,52 inch dengan 400 dpi atau dot per inch. Untuk GPU-nya dia pakai Mali G77. Kemudian dari segi baterai, baterainya udah lumayan besar, 4000 mAh, apalagi dibantu dengan fast charger-nya tadi yang 40 watt. Huawei mengklaim kalau 0-75% itu hanya butuh waktu 75 menit, tapi nanti aja kita coba ketika tes review. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk benchmark. Dan pertama seperti biasa kita menggunakan AnTuTu. Nah, untuk skor AnTuTu-nya ini adalah AnTuTu versi 8 ya, dan ini adalah mode performance mode. Jadi di Huawei itu kalau kalian masuk ke settingan baterai itu bakalan ada beberapa mode untuk baterai, dan hasil 414.000 ini adalah skor dengan performance mode. Kalau misalkan kita pakai mode HP-nya ya, mode normal, itu ada di, tadi udah saya screenshot sebentar, saya cari galeri dulu. Nah, jadi untuk skor di mode normal itu 249.000-an, dan kalau misalkan kita aktifkan performance mode itu bisa 2 kali lebih kenceng. Jadi kayak mode Super Saiyan gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin gak percaya AnTuTu, tenang aja karena tadi juga sudah saya benchmark pakai Geekbench 5. Dan di Geekbench 5 ini untuk performa single core-nya cukup tinggi 676, dan multi core-nya juga cukup tinggi 2522. Kemudian kalau untuk 3D Mark, di 3D Mark tadi juga udah saya tes, dan skornya untuk di OpenGL-nya itu 5177 dan di Vulkan-nya 4904. Kemudian di tes gaming tentu ya, Kirin 985 di PUBG dapat Smooth Extreme, XDR Extreme juga bisa, cuman ini saya coba di Smooth Extreme dan sama sekali nggak ada masalah. Frame rate-nya itu bisa stabil di antara 59 sampai 60 fps. Bahkan saya coba untuk scene yang pakai mobil biar frame-nya lebih padat gitu, juga nggak ada penurunan fps, sama sekali nggak ada. Kemudian di game kedua kita coba pakai game COD. Kemudian di game kedua, game COD ini settingan rata kanan juga sama sekali nggak ada masalah. FPS-nya juga masih bisa stabil di angka 60 fps. Kemudian kalau di game Honkai Impact 3, entah kenapa saya nggak bisa login pakai akun yang biasanya saya banding di Google. Jadi ini adalah akun yang saya pakai di HMS, atau saya download Honkai Impact 3-nya di HMS. Jadi levelnya masih sedikit, jadi nggak bisa dicoba untuk game yang open world. Tapi kalau misalkan mode capture seperti ini, nggak ada masalah dengan frame rate yang juga 60 fps dengan settingan rata kanan juga.
Kemudian untuk suhunya ketika saya tes 3 game tadi, mungkin kira-kira sekitar 45 menit sampai 1 jam, juga suhunya ini dingin. Suhu maksimal temperatur servisnya itu ada di angka 38 derajat Celcius dan lokasinya ada di dekat kamera. Kemudian kalau untuk user interface-nya kamera sama ya seperti smartphone Huawei lain, cuman di sini yang hilang kalau misalkan dibandingkan dengan Huawei P40, nggak ada fitur live photo. Jadi kalau nggak ada fitur live photo, berarti fitur reflection passerby itu nggak ada, karena untuk reflection passerby itu ada di Huawei P40, sementara untuk menunya di Nova 7 ini nggak ada. Dan untuk menu-menu lain seperti ada Pro, jadi Pro-nya Huawei ini menurut saya overkill banget, karena isunya bisa sampai 51.200, dimana kalau misalkan kita mentokkan itu bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan kondisi low light banget, fitur Pro, ISO dan juga white balance-nya ini bisa membantu banget. Kemudian juga ada fitur seperti autofocus, manual focus dan lain-lain kalau misalkan kalian pengen bermain-main dengan mode Pro-nya ini. Kemudian untuk fitur lain sama ya, jadi ada super macro, ada high resolution, ada aperture, kemudian ada XDR. Dan untuk low light-nya itu Huawei itu keren banget guys. Jadi sekarang kita coba aja untuk low light-nya dulu. Pertama harus saya matikan dulu lampunya ya. Oke Google, matikan lampu. Nah, dan ini udah mode low light banget, hampir gelap, dan kita lihat untuk mode biasanya. Mode biasanya hasilnya seperti ini. Nah, ternyata di mode normalnya pun juga ada AI-nya ya. Jadi kalau misalkan saya foto seperti ini akan ada notif sharpening, please steady your device. Jadi hasilnya seharusnya kalau ada AI-nya lebih terang. Dan untuk hasilnya seperti ini. Tapi untuk fokusnya nggak terlalu terlihat ya. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk mode malamnya. Untuk mode malamnya, wah kalau mode malamnya saya bisa lihat kalau fokusnya udah aktif. Jadi sekarang saya coba untuk pencet. Dan ini harus ditahan 5 detik. Ya seperti biasalah mode low light. Nah untuk hasilnya, WD, lihat cuy hasilnya ya. Untuk detailnya juga masih ada kalau misalkan pakai mode malam. Dan padahal kalau kalian lihat ini tuh low light banget, hampir gelap. Bahkan cahaya yang masuk itu hanya ada cahaya biru ambience di belakang saya. Dan menurut saya memang kalau kamera low light-nya Huawei, menurut saya sih emang gigi banget. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan untuk fitur-fitur lain. Oke Tomo, nyalakan lampu. Kemudian untuk fitur-fitur lain juga masih sama. Jadi ada portrait, ada video. Videonya ini seharusnya udah bisa 4K ya. Coba kita lihat untuk video belakangnya. Jadi resolusinya bisa 4K. Bahkan kamera depannya juga bisa 4K. Cuman apakah ada fitur-fitur seperti di Huawei P40? Seperti fitur reflection remove, remove reflection kebalik. Nah kalau di Huawei P40 itu bisa ada. Apakah ini ada? Nanti aja di test reviewnya akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian untuk lensanya ada ultra wide, kemudian bisa 20 kali zoom. Wow, gila. Untuk sebuah smartphone mid range yang bisa di zoom sampai 20 kali, menurut saya itu cukup gigi banget. Kemudian sekarang kita coba untuk kamera depannya ya. Kamera depannya ini 32 megapiksel dan dia juga bisa shoot 4K. Jadi kalau misalkan kita masuk ke resolusi, nah kalau kalian lihat dia bisa shoot 4K juga untuk kamera depannya. Resolusinya lumayan ya, 32 megapiksel. Untuk fitur-fitur lain, kamera Huawei itu banyak banget AI-nya. Jadi kalau misalkan di video unboxing ini, durasinya nggak bakalan ke cover. Jadi nanti di reviewnya. Dan sekarang kita coba untuk selfie. Nah, tapi dia ada semacam itu ya. Jadi ada tetap kayak ditahan dulu, sharpening, please steady your device. Padahal ini kalau saya perhatikan nggak ada fitur AI-nya. Jadi nggak ada fitur AI yang kalau misalkan saya cuma sekali jepret nih, nggak usah di AI-kan lagi atau di sharpening lagi, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya, karena hasilnya bakalan lebih bagus. Kemudian kalau untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini. Menurut saya panel OLED-nya ini udah jernih banget, udah jelas banget. Ini saya pakai playernya browser dari bawaannya Huawei ya, jadi bukan pakai aplikasi YouTube. Kekurangannya nggak bisa saya pinch ya, nggak bisa saya zoom. Saya ketuk dua kali juga nggak bisa. Dan dia untuk terbacanya di YouTube, dia nggak hanya Full HD. Jadi kita bisa sampai 2160p. Sebentar, ini mana settingannya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kita masuk ke setting. Kita masuk ke 2160p. Nah, seperti ini. Wow, gila gak resolusinya. Sayangnya untuk speakernya satu aja ya. Huawei P40 itu seingat saya juga satu di bawah aja. Di bagian sini, tapi udah lumayan kenceng. Untuk Huawei P40 seharusnya sih dua stereo karena dia flagship.
Cuman kalau misalkan yang HP mid-range seperti ini, menurut saya wajar kalau cuma satu. Kemudian di bawaan browsernya ini kita juga bisa lihat informasi statistik ya. Jadi ada kayak semacam network activity, buffer health, connection speed, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa matikan di informasi statistik ini, kita matikan. Kemudian kalau kita lihat dari menu quick settingnya, tentunya udah ada NFC, ada screen recorder, ada dark mode karena dia juga pakai Android 10. Meskipun nggak ada GMS-nya, dia tetap pakai Android 10. Kemudian untuk koneksi lain, NFC, selain NFC ada Huawei Share yang udah pernah saya bahas. Kalau misalkan punya Huawei dengan EMUI 10, kemudian dipadukan dengan laptop Huawei, ekosistemnya itu menurut saya bagus banget karena kita bisa apapun lah, kita bisa live streaming, kita bisa copy data dengan mudah, lebih cepat dari AirDrop, pokoknya kenceng banget kalau misalkan kita pakai Huawei Share. Kemudian juga ada wireless projection. Nah, wireless projection ini kalian bisa pakai laptop apapun atau PC apapun selama dia ada screen mirroring. Jadi nggak butuh laptop Huawei seperti yang ada di sebelah saya ini, tetap bisa. Kemudian untuk Wi-Fi-nya, sayangnya dia masih pakai Wi-Fi 5, bukan Wi-Fi 6. Sayang banget, padahal dia udah memiliki teknologi 5G ready. Jadi kalau misalkan pakai Wi-Fi 6, menurut saya bakalan lebih baik lagi. Kemudian untuk Bluetooth-nya, untungnya udah pakai Bluetooth versi low power 5.1. Dan untuk beratnya, Huawei Nova 7 ini 180 gram. Dengan dimensi panjangnya 16,06 cm, lebarnya 74,3 cm, dengan ketebalan 8 mm. Kemudian untuk screen to body rasionya ini 86,3%, dengan rasio layarnya 20 banding 9. Yang menurut saya, ya nggak tipis-tipis banget, tapi udah kerasa lega. Karena untuk selfie kameranya punch-hole. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands-on dari Huawei Nova 7 kali ini. Dan first impresi saya sih, sebenarnya saya suka banget dengan desainnya. Cuman, nah, karena tangan saya cepet banget basah ya, jadi kalau kalian lihat, bener-bener kayak hujan barusan kering gitu ya, ngecap dengan fingerprint, jadi harus pakai case. Padahal untuk desainnya menurut saya keren banget loh. Jadi dia memiliki desain yang milenial banget, yang memang desainnya Nova banget. Dan untuk kamera bumpnya lumayan tebel, dimana kalau misalkan ada smartphone dengan kamera bump setebel ini, dimana dia nggak rata di meja, itu kameranya pasti bagus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk unboxing dan hands-on. Saya nggak bisa ngasih pendapat banyak karena belum saya pakai. Mungkin saya pakai dulu sekitar 1 minggu, kemudian saya bisa kasih pendapat saya tentang Huawei Nova 7 ini dan juga HMS. Jadi saya juga penasaran apakah HMS yang sekarang itu udah banyak banget aplikasinya atau masih tetap. Oke lah guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sitabudi, and see you on the next video. Bye-bye.